Selamat sore, selamat pagi, selamat malam teman-teman subscriber saya, penggemar saya, dan yang akan subscriber saya ya yang mau gabung dengan kita ya. Fantasi Tang Official kembali berbagi karena berbagi itu bahagia. Kali ini saya akan menjawab atau menyajikan permintaan request dari teman pemula ya, yang benar-benar awam bermain keyboard ya. Saya juga dari dulu awam pertama sekali, tapi semakin belajar ya, pengalaman-pengalaman ya, saya bisa ya tanpa diajari. Kita bertanya aja selalu ya, autodidak istilahnya. Oke, Bang, coba dari dasar dong bermain keyboard untuk kami pemula, siap. Sebelumnya saya akan mau mengulangi bagaimana bermain keyboard dan memperkenalkan sedikit demi sedikit tombol yang ada di sini, sehingga teman-teman bisa cakap ya memainkannya. Sekali lagi ya, untuk part 2 ya, ini akord ya. Gunanya akord apa, Bang? Mengulangi lagi, untuk memasukkan akord atau kunci. Ini dia teman-teman, coba kita matikan akordnya, akordnya dia nggak masuk ya. Tapi kalau kalian masukkan akordnya, dia masuk ya. Oke, guna fade it out apa, Bang? Fade in, strip out. Itu kalau kita mau mainkan awal, dia mulai kecil semakin membesar. Ini, nah, dia akan semakin besar ya. Mau kita habiskan juga dari besar ke kecil ya, habis. Oke, teman-teman. Oke. Outlink sini apa, Bang? Ini gunanya kalau kita memainkan style dari keyboard, contohnya balat, kita mainkan power balat ya. Ya, teman-teman, kalian semakin paham ya. Kalau kalian mainkan dari style bawaan keyboard, outlink ini ya. Kalau kalian mainkan A-nya, dia udah di steel voice-nya. Nah, coba B. Nah. C. Nah. Nah, gitar lagi. Gak tahu rock lagi atau apa, stick lead misalnya. Bisa, ya. Itu gunanya teman-teman, outlink. Dia sudah mengatur voice di setiap variasi A, B, C, dan D. Tetapi kalau kita pakai style bawaan flash disk, misalnya style bawaan flash disk Fantasi Tang Official, dia tidak berubah teman-teman. Yang saya ajari setting voice menggigit tidak berubah, dari sini aja kalian ambil, dia nggak berubah. Coba ya, ini kita ambil Sweet Heaven. Nah, nggak berubah ya. Itu bedanya kalau style bawaan flash disk dan style bawaan dari keyboard. Style bawaan dari keyboard dia akan berubah, dia yang ngatur, outlink ini yang ngatur. Oke. Kalau autofilling apa, Bang? Autofilling itu misalnya dari A dia slow beat 1, bait 1, bait 2 misalnya. Nah, ada ketukannya yang jelas. Ada petunjuk ketukannya untuk mau memulai lagu atau mau rap. Misalnya kita mainkan dari B ke D. Nah, coba tanpa autofilling. Tanpa autofilling dia nggak ada. Nah, nggak ada tanda ketukannya ya, jadi kurang asik. Makanya mainkan autofilling. Kalau dia bawa flash disk, teman-teman stylenya matikan aja outlink ya. Oke teman-teman. Nah, ini variasi. Nah, ini intro, sorry. Kalau intro, misalnya contohnya, dari awal lagu dia udah memulai. Ya, terserah mau kalian mainkan. Nah, misalnya, oke ya. Ini A untuk bait 1 bisa, B bait 2 bisa, C dan D itu lebih cepat pukulannya teman-teman. Kebanyakan saya pakai ref ya, C dan D ya. Oke, break ini apa, Bang? Break sama dengan variasi. Nah, sama dengan variasi. Variasi bisa ya jeda sedikit tapi buat variasi ya. Oke, ending apa? Ending selesai. Kalau dia udah mau kita tekan ending,
itu dia ya, sing stop apa bang, jeda ya. Nah, oke teman-teman, sing stop jeda, kalau sing start lanjut terus, kalau sing start sama aja memulai juga start atau stop, itu dia ya. Kalau ini udah ada di YouTube kita ya, YouTube channel kita ya, cara men-setting voice enak menggigit tidak berubah, ini udah saya jelaskan, gak usah lagi ya. Oke, kita langsung saja ke inti permasalahan ya. Teman-teman, cara bermain keyboard itu sebenarnya gampang kalau kita paham. C, D, E, F, G, A, B, C ya. C, kunci C, D, E, F, G, A, B, C ya. Oke. Kalau kalian gak usah kalian tulis ini teman-teman ya. Ini kemarin kerjaan apa saya nih, anak didik saya. Gak usah ditulis, saya bilang saya hapus lagi ya. C, D, E, F, G, A, B, C ya. Tapi perlu kalian ingat, ini yang perlu saya ulangi lagi. Di bawah ini kan hitamnya 2, terpisah dengan 3 ya. Ini sengaja ada pisah ya. Usahakan dan ingat kalian, setiap di bawah 2 ini dia yang pertama, dua pertama itu C. Ini 2 C. Ini 2 C. Ini 2 C. Makanya maaf cakap orang yang yang enggak bisa melihat ya, maaf ya. Dia dari sini bisa dapat ya. 3 ini 2 misalnya. Nah, ini C. Ini C. Ini C gitu. Dia meraba ya. Ya. Orang yang gak ada penglihatan ya teman-teman, maaf ya. Nah ya, nah, di bawah 2 tadi teman-teman C ya, di atas C, D, E. Nah di bawah 3 apa bang? Ini kan 3. Kalau dia 3 hitamnya, pastikan itu F. F dari F ke G lah ya. Ini 3, pastikan F. F, 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 C, D, E, F, ya itu aja teman-teman. Ini semuanya main keyboard itu gampang. Kalau kalian mau main satu-satu nggak apa-apa, tapi ingat, kalau kalian mau main akord untuk minor, untuk mau minor jangan satu ya, usahakan akord. Misalnya dia A minor, ya misalnya A minor. Nah, misalnya A minor. Jangan kalian buat gini, dia jadi ke A mayor ya. E minor jangan kalian buat gini, ini E mayor jadinya. E minor, nah itu dia. Kalau D minor jangan kalian buat gini, jangan kalian buat satu ke mayor akord ya, D minor, nah itu dia ya. Oke, coba kita coba lagu apa yang biasa ya, balonku ada 5 ya. Ayo. Balonku, oke, kita buat dari D, musik 2 atau balonku, balonku ada 5, oke. Teman-teman ya, kita sama-sama belajar, ya. Bedanya saya bilang tadi kalau minor mainkan akord ya, jangan mainkan satu ya. Ini bedanya. Ah, dia ke A larinya. Jadi ke sin jalan. Makanya mainkan minor ya. Oke. Merah muda dan biru.
lorongku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Balonku tinggal empat, ku pegang Jadi teman-teman, jadi kuncinya hanya satu. Kalau dia minor, kita mainkan akord. Kalau dia mayor, apa-apa satu-satu. Jadi simple ya. Coba kita buat satu lagi ya. Iya. Coba kita mainkan burung kakak tua ya, yang sederhana aja. Ayo. Cheese ya. Ya. Burung kakak tua singgah di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Burung kakak tua tinggal di jendela, nenek kakek sudah tua, giginya tinggal dua. Burung kakak tua tinggal di jendela, nenek kakek sudah tua, giginya tinggal dua. Nenek kakek sudah tua, giginya benar. Sampaikan improv ya, ini untuk pemula ya, jangan jadi bingung pemula tuh bang, ini kok jadi improvnya kok jadi net buka kita. Biar indah semua ya, maksud saya ya, abaikan improvnya dulu, kita belajar main keyboard pemula ya teman-teman. Ya nanti kalau udah hebat kalian dari dasar ini, ya udah belajar lagi improv ya dari tutorial video kita ya. Saya rasa itu aja teman-teman. Saya sudah sajikan kurang lebih. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan. Saran masukan saya terima ya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Fantasi Tengah Official berbagi itu bahagia. Kita harus hebat, produktif dan selalu bermanfaat. Jangan ada yang ngantuk kalau belajar. Thank you. God bless you.